Halo sobat, seperti yang kita lihat di belakang ini ya, jadi tiang dari air-air ini sudah mulai mencemprotkan air ya sobat. Jadi dari tiang-tiang ini keluar kabut-kabut air yang begitu lembut. Dan manakala kita melewati di bawahnya maka akan terasa sangat sejuk sobat. Apalagi hari ini diperkirakan cuaca mencapai 42 derajat Celcius sobat. Maka manakala tidak dibantu dengan kabut-kabut air ini, pastinya banyak para jamaah yang wukuf di Padang Arafah ini akan mengalami dehidrasi sobat. Dan di belakang bisa kita lihat ya bahwa ini sudah mulai ada jamaah-jamaah yang baru datang ke Arafah ini. Dan ini lebih tepatnya yaitu berada di Jabal Rahmah ya sobat.